Kita ke informasi lain, pemirsa. Partai Gerindra akan memanggil anggota Komisi 5 DPR RI fraksi Gerindra, Andre Rosiade, terkait penggerebekan pekerja seks komersial yang mengaku dijebak Andre. Pemanggilan dilakukan untuk mengklarifikasi penggerebekan yang dilakukan oleh Andre Rosiade. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani usai menghadiri hari ulang tahun Partai Gerindra di Ragunan, Jakarta Selatan pada Kamis siang. Ahmad Muzani mengatakan pemanggilan tersebut dilakukan untuk mengklarifikasi penggerebekan PSK yang dilakukan oleh Andre beberapa waktu lalu di Padang, Sumatera Barat. Ahmad Muzani menambahkan akan mendalami secara langsung kejadian tersebut agar tidak simpang siur. Kemungkinan Andre akan dipanggil pada hari Jumat esok. Sementara itu hingga saat ini belum ada komunikasi yang dilakukan oleh Ahmad Muzani dengan Andre Rosiade. Saya akan dengarkan dulu apa yang dilakukan oleh dia dan apa maksudnya dan seterusnya, dan kami akan klarifikasi, akan konfirmasi supaya kami mendapatkan penjelasan dan gambar secara utuh dari yang